Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini hari Jumat lagi, tanggal 26 Maret 2021. Saya kembali berada di garasi dari Efisiensi atau TVD ya di Ambar Ketawang. Nah, hari ini saya ingin mereview dua unit ini. Rencana dua unit ini, Scania yang warna oranye ini yang tulisannya Odyssey sama Need for Speed ya. Nanti saya akan review satu-satu nih. Nah, tapi saya akan dulukan yang ini. Lihat di dalamnya seperti apa. Yuk kita lihat yuk, teman-teman. Teman-teman, ini saya berada di interior dari unit Scania punya TVD tadi yang Odyssey tadi. Ini unitnya Scania K360B ya. Nah, untuk seat sendiri ya seat Aldila, dan ini bisnya pariwisata ya. Untuk seat masih ya standar pariwisata, seatnya 45 seat. Nah, kita akan lihat apa aja sih fasilitas di dalam unit Scania K360 ini punya TVD. Yuk. Nah, ini fasilitas di dalam sini. Di sini ada TV satu unit di bagian sini, tapi ini karena pariwisata dia tidak ada toilet ya, teman-teman. Kemudian di sini ada satu unit lagi TV, dan di depan yang ukuran besar. Jadi total TV yang ada di dalam interior dari Scania ini ada 3 unit TV, teman-teman. Untuk selanjutnya, selain dari TV yang besar tadi, di sini ada AVOD nih. AVOD atau istilahnya itu audio video on demand. Nih. Satu, dua, ini setiap seat ya, setiap seat ada nih. Dan selain itu juga di dalamnya ada port atau colokan nih, satu. Dan di setiap subwoofer atau sound ini, setiap box-box ini itu ada terselip satu-satu ya. Kemudian selain dari itu, untuk fasilitas charger juga ada USB di sini, karena ini sudah memakai USB terbaru. Nah, dia sudah ada USB. Selain itu juga di sini bisa pakai buat ngecas juga nih, teman-teman. Di AVOD-nya ini USB di sini. Tuh. Untuk sekelas pariwisata ini cukup sangat nyaman ya. Apalagi dibalut oleh sasis Scania. Nah. Oke, teman-teman, ini ya sasisnya menggunakan Scania K360IB. Nah, ini kita akan ngobrol dengan krunya, minta dijelasin beberapa fitur-fitur yang ada di unit Scania K360 ini. Mas, ini boleh dijelasin, Mas, untuk beberapa fitur
dari unit ini, Scania K360 ini. Ya, bisa gimana mas? Untuk fitur-fitur yang ada di tombol-tombol ini mas. Yang mana? Sebut-sebut kanan. Untuk yang bawah, barisan bawah ini fiturnya ini apa aja kegunaannya? Optic cruise. Optic cruise. Ya. Jadi semacam mempertahankan kecepatan ya? Iya, kalau setahu itu. Iya. Terus cruise yang control. Iya, cruise control. Kalau yang sebenarnya ini hill hold. Hill hold. Ini kalau pas di tanjakan itu jadi nggak perlu pakai handbrake. Tapi selama 5 detik harus sudah jalan lagi. Nanti kalau 5 detik belum jalan lagi, bisa dipencet lagi. Terus suspensi. Oh, berarti dia bisa kiri kanan naikin sebelah ya, kiri aja bisa ya? Bisa. Oh. Kalau ini TC itu untuk apa? Pas waktu ini hujan. Oh, biar enggak anti slip ya? Ya. Terus untuk yang barisan ini cuma lampu-lampu. Cuma lampu-lampu aja ya. Cuma nah, pemanas mesin. Oh, kalau untuk bagian ini lampu ini lampu utama. Lampu utama. Ya, lampu utama, lampu kota. Lampu kota. Terus ini keduanya lagi lampu utama. Oke. Ini asat. Ini untuk jam. Jam. Oke, untuk kecepatan sendiri ini dibatasin ya? Batasin mas. Di limit. Di limit 115. 115. Nah, untuk yang bagian sini lampu dalam semua? Iya, interior lampu. Lampu interior ya. Bawaan karoseri. Oke. Nah, di sini kan setirnya sudah bagus nih, palang 4 nih, Mas. Nah, ini untuk tombol-tombol yang di setir ini. Ini apa aja, Mas? Yang ini untuk tadi untuk cruise control. Oh, cruise control-nya. Iya, di sini. Jadi bisa lewat sini atau lewat sini? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya, kalau sudah di program di sana, programnya pakai yang sini. Oke. Okay. Ini untuk menambah kecepatan, untuk mengurangi, ini untuk memberhentikan. Kalau yang ini? Ini cuma panel yang di sana. Oke, okay, berarti panel di sini kalau bisa diatur iya, lewat dari setir ya? Dari setir, ini contohnya. Untuk kan kalau tidak salah itu saya dengar-dengar kalau Scania itu ada semacam penilaian buat supir tuh, ada, buat pengemudi. Nah, itu di bagian mananya, Mas? Ini lewat sini. Kan menjelang di situ. Oh. Nah, itu. Oh, ini ya petunjuk. Masih kosong kan? Masih kosong, belum jalan ya, Mas? Oh. Jadi kalau nanti itu bakalan kelihatan di sini pengemudinya seberapa menilainya, seberapa efisien dia bawa. Ya. Oh, cara ngerem juga bisa cara dinilai. Cara ngerem. Cara ngerem juga ya. Untuk RPM, untuk jarak RPM dari antara kendaraan. Ya. Oh, berarti di jalan bergelombang. Di depannya itu ada sensor, semacam ada, sensor ya, Mas? Ada depan belakang ada. Oke, oke nih. Ini tombol angin. Tombol angin. Siap, siap. Berarti, wah ini kalau untuk Scania berarti udah canggih lah ya. Untuk fitur-fiturnya lengkap. Jadi safety-nya harusnya lebih, safety lebih aman nih di perjalanan. Oke, makasih mas. Siap, oke mas. Infonya. Teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya videonya. Tadi rencanakan mau review yang Scania yang ini juga, yang Need for Speed, yang punya punya DVD ini. Tapi berhubung udah dikunci pintunya, cuma bisa nge-review yang ini saja. Soalnya mepet mau Jumatan ya teman-teman. Mungkin kapan-kapan tak review ini. Tapi semuanya, dua unit ini sama ya, konfigurasi seatnya sama, sasis sama, cuma beda warna aja. Nah, mungkin cukup sekian dulu videonya. Nanti tunggu video selanjutnya mereview unit rute baru dari TVD, yakni Jogja Ciputat ya. Nah, cukup sekian dulu ya teman-teman video saya hari ini.
yang untuk review unit dua unit unit Scania-nya TVD. Nah, nanti dilanjut lagi videonya yang itu. Terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.